Video kali ini kita akan bercerita tentang Musi 6 yang sudah diresmi ke tanggal 30 Desember 2020 kemarin. Walaupun sudah diresmi ke, Wong Palembang masih harus bersabar karena masih belum difungsi ke secara umum. Jembatan Musi 6 merupakan jembatan penghubung antar wilayah 5 Ulu dan Jalan Sultan Muhammad Mansur Kebun Gede di wilayah Tanggo Buntung. Nah, cak mano ceritanya? Peh kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Beraneka ragam budaya bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Jejakkan langkahmu kesini, menari dan apa kabar Wan Cewice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan membahas tentang jembatan Musi 6 yang pertanggal 30 Desember 2020 kemarin sudah diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Leru yang juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Palembang Bapak Harno Joyo. Jembatan Musi 6 ini memang sudah dinanti-nantikan oleh Wong Palembang. Pecah yang kita tahu, Kota Palembang dipisahkan oleh sungai kebanggaan kita yaitu Sungai Musi. Ditambah lagi debit lalu lintas yang makin lama makin meningkat sehingga wajar bae jembatan Musi 6 ini memang dinanti-nanti untuk mengurai kemacetan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Kota Palembang. Termasuk Mang Dayat juga seneng nian dengan adanya Musi 6 ini karena Mang Dayat kan tinggal di Marayu, jadi benar-benar perlu nian. Jembatan Musi 6 dibangun sejak tahun 2015, walaupun sempat terhenti karena terkendala pembebasan lahan. Namun alhamdulillah, proyek berjalan kembali dan segala permasalahan sudah bisa diselesaikan hingga dibangunnya Musi 6 ini. Wajar kan dinanti oleh Wong Palembang, karena Wong Palembang sudah 5 tahun menunggu dalam penantian. Pembangunan Musi 6 ini menelan biaya 548 miliar yang bersumber dari APBD Sumatera Selatan. Nah, bukan harga yang murah kan untuk bangun jembatan ini? Jadi Bang Cebice, payolah kita jago sama-sama aset kita ini. Biar jamba ini paca awet. Di tepian sungai Musi beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah Palembang Indonesia. Ayolah sobat semua. Jembatan Musi 6 ini memiliki dua ruas dengan lebar jembatan 11,5 meter dan memiliki panjang 925 meter. Jembatan Musi 6 dipercantik dengan lampu LED 1527 lampu. Kalau malam saat lampunya hidup terjingok cantik nian. Dan jembatan ini bisa jadi ikon baru untuk kota Palembang. Jembatan Musi 6 ini diprediksi bisa bertahan sampai 50 tahun lebih. Saat ini, pengoperasiannya masih menunggu dari sertifikat layak jalan yang dikeluarkan oleh KKJT atau Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Oh,
saat peresmian Mang Dayat lagi ada di lokasi. Yo, alhamdulillah rumah Mang Dayat kan ada di Selobucu Musi 6 inilah. Dan pada saat Mang Dayat ke sini, wow, betapa berdesaunya diriku karena Mang Dayat jingok kerumunan wong yang luar biasa. Cak yang Mang Dayat omong ke wajarlah karena sudah dinantinian 5 tahun. Dikarena ke banyaknya kerumunan sampai-sampai Pak Polisi ini ekstra kerja keras dan dengan ramah menghimbau warga untuk balik dan membubarkan diri. Informasi dipucuk, ada kata ya, karena setelah diresmikan langsung ditutup. Oke, jadi jaga kesehatan, keselamatan kita galau-galau. Wah, luar biasa. Nah, jadi tolong ya, anak-anak balik galau-galau. Nah, kaki acara kita malam ini. Nah, jadi silakan balik, jaga kesehatan, keselamatan kita. Nah, yang cantik-cantik, belaga-belaga ini balik. Nah, ya, karena kaki acara malam ini. Cuma Pak Gubernur ngeresmikan juga ya. Jerambanya, jembatannya belum dipakai. Nah, ya, jerambanya belum dipakai. Jadi belum ya. Daripada kaki laju ada penularan COVID-19 ya. Jadi tolong jaga kesehatan kita kalau-kalau. Karena takut tak boleh, tak kabur jangan, waspada harus. Nah, waspada ini penting. Nah, ya. Jadi belum ya. Belum ada acara ya anak-anakku ya. Yo, kakek. Kakek kalau jembatan lah sudah lah selesai galau-galau baru dibuka ya. Nanti baru kami diajak rapat lagi orang itu mengatur arus lalu lintas di seputaran Segera Ulus dan ini sama-sama musimpan. Jadi loh, siapa ini? Jadi apa ini? Itu kata acara. Cuman kan lampunya sudah ada di IG, cak itulah. Ada welcome lembang, cak itulah. Oke, okay, yo. Itu bahasa mengganjat campur Inggris. Nah, ini kepada anak-anakku, silakan, silakan balik. Dengan ramah, Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Di Karnoke memang tidak ada acara apa-apa. Kegiatan ini hanya untuk peresmian jembatan Musi 6 oleh Pak Gubernur. Kemudian selesai. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi resiko penyebaran COVID-19. Yang kata Pak Polisi itu Mang Dayat dengar, kita nih dengan corona ini takut nian jangan, ngelawan nian jangan, tapi waspada perlu. Karena penasaran dengan acara peresmian ini, akhir Mang Dayat tetap berejo dan mencari spot untuk bisa ngintip. Acara ini cak mano? Alhasil, Mang Dayat menuju ke kaki jembatan yang ada di Masjid Jaidin, lorong Paminidin. Lorong ini ialah lorong tempat uang Palembang asli gogoan dari Paminidin. Mang Dayat juga sebenarnya dari gogoan Paminidin ini, yolah dari tarian Mama Mang Dayat. Dari sini, alhamdulillah bisa jingok dengan jelas beserta suaranya pulo dan beginilah suasananya. Pagi harinya, tanggal 31 Desember 2020, seperti biasa, Mang Dayat rutin ke Jakabaring untuk belanja kebutuhan catering Rapika Mang Dayat. Nah, inilah momen untuk ngejajal lewat Musi 6 ini. Kabarnya kalau pagi sebelum jam 7.30, jembatan ini boleh dilewati. Dan alhamdulillah, benar sih, mamang-mamang yang jagonya belum datang. Mang Dayat bisa ngajak mobil Mang Dayat untuk berjalan pertama kalinya di Musi 6 ini. Tapi Mang Dayat saranin jangan melok-melok Cak Mang Dayat deh, karena sebenarnya belum boleh dilewati. Sabar bela, dengar lagi juga lah bisa. Cuma tinggal nunggu uji kelayakan baik. Kaget men lah bebas, nak bolak-balik nak Cak Mano silakan. Satunya Palembang Indonesia, dan ku bangga terlahir di sini. Demikian ulasan Mang Dayat mengenai jembatan atau jeramba Musi 6 ini.
Di akhir video, Mang Dayat mohon dukungan dari Mang Cebice untuk support channel Mang Dayat dengan subscribe, like, share, dan komen membangunnya, agar Mang Dayat terus bisa mengangkat dakwah, budaya, sejarah, dan pariwisata Kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dalam video maupun narasi, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.